nak menghentikan kita. Orang munafik ni sama. Jangan jadi kita orang munafik. Jangan sampai berita kita jadi orang yang munafik. Di kalangan Alhamdulillah dia berubah di sana. Orang yang dengar Rasulullah, bukan tak dengar Rasulullah. Tapi hidup fitnah pada Rasulullah. Tuduh isteri Rasulullah menzina, dia bukan tak dengar Rasulullah. Inna ladina ja'u bil ifki musbatun minkum. La taksabuhu syarran lakum, bal huwa khairun lakum. Allah cipta benda fitnah. Ini orang munafik. Kenal Rasulullah, tapi tuduh Rasulullah dengan fitnah-fitnah yang jahat pada Rasulullah. Fitnah pada para ahli ulama. Ini orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Jangan hidup dalam keadaan kita ni jadi golongan ketiga. Menyambut maulid Rasul, tapi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya demikian. Orang munafik ni siapa? Rasulullah sebut, "Idza haddatsa kadza wa idza wa'ada ahla wa idza tumina qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang munafik cakap bohong terus. Kalau jadi mungkin jadi. Bagi peluang ada jabatan, bagi amalnya dia khianat pada amalnya. Ini orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, kita tak payah tunggu pada orang lain. Nak senang lagi, nak ringan lagi pada kita, nak tahu kita ni mukmin ke munafik, tengok sembahyang subuh kita. Sembahyang subuh kita. Rasulullah kata, kalau kamu orang mukmin, kamu ringan untuk sembahyang subuh berjemaah. Kalau kamu tak boleh sembahyang subuh berjemaah, tanda kamu munafik. Tanda kamu munafik. Kalau orang munafik menjadi berat dalam hidup dia, dua waktu. Sembahyang isyak berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah. Kalau kita boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda kita mukmin. Berbahagialah orang yang jaga sembahyang subuh berjemaah. Berbahagialah dalam hidup. Anda boleh jaga solat subuh berjemaah. Masjid ini bukan untuk dihiasi saja tidak, tetapi mesti dimakmur. Seorang tuan-tuan yang buat indah cantik ini, jangan kosong, sah-sah mesti penuh. Sah orang kawasan. Jangan sekadar kita buat cantik, tiba-tiba kita tak boleh datang semayang subuh berjemaah. Subuh itu penting. Tapi jangan pula lepas pada ini, kita buat saling subuh pada kawan-kawan kita. Aku tak nampak muka kawan-kawan kita ini, munafik dah dulu. Jangan kita sebut pada kawan-kawan. Cuma kita dengar dia kita. Kau ni ada tak panggil orang benar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapat suami ibu-ibu suka datang sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki seorang suami yang benar. Bahasa yang mudah. Kita tak payah berbahasa-bahasa. Kita tak payah guna bahasa-bahasa yang banyak. Nak faham dia, ibu-ibu boleh tahu suami ibu-ibu setiap seorang yang mukmin dan munafik tengok subuh dia. Tapi jangan bulan sebut, bulan malam ni, bang, orang dah munafik. Jangan sebut dari suami dia. Macam ni, diam-diam sudah. Diam-diam. Abang dengar tu, Jan? Dengar. Abang dengar kan? Dengar. Dia sebut, dia ibu sebut, jom kita bangun solat subuh berjemaah. Mulai besok, jom kita kejut anak-anak dan nasib kita, jom pergi semayang subuh berjemaah. Mulai pada besok, pagi esok, kita mulakan keluarga kita. Jom. Anak lelaki tak ada solat di rumah. Anak lelaki solat kalian di masjid dan di solat. Pergi ke sana. Semayang ke sana. Bagi tahu pada keluarga kita. Wujud suami ini. Wujud dengan lemah lut. Bangun-bangun. Abang bangun. Abang pergi semayang subuh lah. Abang balik je. Nasi. Lemah tersedia lah. Abang pergi je semayang subuh jemaah abang. Abang pergi dia. Nanti saya akan dekatkan keluarga kita. Wujud suami ini. Duduk tepi dia, dekat kepala dia. Kejam dia bangun-bangun. Nangis dia. Abang bangun, abang pergi semayang bang. Kalau abang tak pergi semayang subuh berjemaah, nanti kan kita tak akan sama di akhirat nanti bang. Rasulullah tak akan pandang wajah kita bang. Kita semua begitu je. Nangis di hujung kepala suami. Kalau abang perlu saya bagi sokongan, saya pergi sana. Isteri kita pun dia, bukan bapak saya yang menunggu. Kuasa muncul di kita. Isteri tanya, sampai bila kita punya besar? Sampai kita mati. Jangan berhenti daripada mungkin suami kan. Pujuk dan pujuk. Semua dia suami dia bahkan pergi bang. Masjid, jangan pergi. Insya Allah pergi maghrib tadi. Apa tengah pergi ya? Nanti menambahkan diri. Kemudian, lepas pada itu semua, apa pergi dia? Ini kita pujuk dan pujuk. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Pujuk suami dia. Bapak-bapak,
memang dia muka munafik gitu. Nah, memang akan menang kota lo. Jangan punya bahasa yang kasar. Punya bahasa yang mengandung ujung dan ujung. Nak gambarkan kita jangan jadi golongan ketiga. Menyambut bapa dia Rasul. Dalam masa yang sama kita menjadi munafik dengan Rasulullah SAW. Menjadi diri-diri saja. Sebut saya Rasulullah tapi lawan Rasulullah.